apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Dan bagaimana memanfaatkan bonus demografi pada sebuah negara? Bonus demografi adalah situasi di mana sebuah negara memiliki banyak penduduk muda yang produktif, yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara tersebut. Ada beberapa cara yang dapat memanfaatkan bonus demografi. Menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan penduduk muda. Ini akan membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas. Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang tepat. Ini akan membantu meningkatkan kemampuan penduduk muda dan menyiapkan mereka untuk menjadi pekerja yang lebih produktif. Mendorong inovasi dan entrepreneurship, memfasilitasi pengembangan ide-ide baru dan memberikan dukungan kepada para entrepreneur akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mendorong investasi, memfasilitasi investasi asing akan membantu meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya akan membantu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.